Mangsa ketiga kebakaran membabitkan 8 unit rumah kedai di Jalan Sungai Emas, Kota Kuala Muda hari ini ditemui rentung kira-kira 6 meter dari mayat kedua hari ini. Kesemua mangsa yang ditemui rentung dalam kebakaran itu dikenal pasti sebagai Lim Yang Kui, 66 tahun dan isterinya Lee Chiu Fong, 61 tahun serta ibunya Yong Sui Lan, 92 tahun. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Awang Zail Awang Bujang berkata, mayat mangsa ketiga ditemui jam 10.15 pagi di Sektor B bangunan, iaitu di ruangan tangga rumah kedai berkenaan. Beliau berkata mangsa berkemungkinan berada di bilik bawah dan terperangkap di bawah tangga. Dalam pada itu, Awang Hidzil berkata mangsa pertama ditemui pada jam 3.19 pagi di ruang tamu, manakala mangsa kedua ditimpa pintu laluan keluar dan ditemukan pada jam 6 pagi tadi. Beliau berkata bangunan itu adalah bangunan lama yang berusia lebih 60 tahun, yang mana di bahagian bawah adalah batu serta simen, manakala bahagian atas pula adalah kayu. Ketiga-tiga mayat berkenaan dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alostar untuk tindakan lanjut. Jadi apabila terbakar, kayu-kayu dia pak tingkat satu dan bumbung ni akan jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, dia punya debris itu sampai ke 1 meter. Jadi nak menggali itu kena hati-hati dan perlu bantuan ekor-ekor sini ya. Perlu kakak macam ni supaya kita kadang-kadang benda ni berat dan tajam sebagainya. Kita kena berhati-hati.